ngobrolin atau ngomongin soal corona sih ya, emang awal-awalnya kalau aku jujur aja, kalau aku pribadi itu kayak acuh. Bahkan dulu tuh sering buat ngolok-ngolokin virus ini. Ya contohnya mungkin virus ini kan datangnya dari luar negeri sana kan. Nah, kita menyepelekan, ngolok-ngolokin virus ini, bikin meme virus ini. Akhirnya kita kayak gimana, kayak kita dek gitu loh. Deknya itu kan apa? Deknya itu, wih, ternyata negara kita juga bisa terjangkit. Katakanlah kalau tahulah virus tersebut bentuknya seperti apa, kita pasti langsung menjauhi. Kita nggak tahu kita ini membawa virus apa enggak. Nah, mumpung kita diberi kesempatan untuk bergabung sama teman-teman yang ada di sini, langkah baiknya kita membantu orang-orang atau masyarakat luas yang ada di sini untuk mengedukasi gimana caranya kita pencegahan untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi mungkin untuk saat ini kita memang yang paling penting adalah physical distancing, terutama untuk anak-anak muda yang mereka bisa dikategorikan sebagai orang tanpa gejala. Jadi bisa jadi mereka tidak merasakan sakit dari COVID-19 ini, tapi mereka sudah tertular virus COVID-19 ini. Seperti saya ini kan otomatis imunnya sudah menurun sekali. Caranya bagaimana untuk meningkatkan imun ini? Untuk peningkatan imun yang pertama, selamat pagi Mas Hocel. Kami dari Tirtasari Estate Karanglu Malang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi dan edukasinya bersama ACT. Dengan menjaga kebersihan diri sendiri, insya Allah nanti orang lain ikutan juga menjaga dirinya sendiri. Akhirnya seluruh dunia, orang-orang semua menjaga kebersihan diri sendiri. Sak dunia bersih kabeh ya Allah. Masih gak?